Ketua Pimpinan Anak Cabang GRIP Kecamatan Susukan Tuding Kuwu Desa Ujung Gebang rugikan jeruk kunci hingga puluhan juta. Global Expos TV Cirebon. Ujung Gebang adalah desa di Kecamatan Susukan, Cirebon, Jawa Barat. Desa ini terletak di perbatasan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, terutama petani padi, karena topografinya yang mendukung pertanian sawah. Dengan luas lahan pertanian sekitar 555 hektar, saat ini Ujung Gebang menjadi salah satu daerah penghasil padi utama. Namun justru kini menjadi pertanyaan oleh Ketua PAC Susukan Gerakan Rakyat Indonesia Baru GRIP, karena ada salah satu juru kunci buyut desa Ujung Gebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon merasa rugi hingga puluhan juta rupiah. Pada hari Kamis 25 Februari 2021, Global Expos TV menyambangi Wirya yang ada di Desa Luwung Kencana Blok Kebangsari. Dirinya yang didampingi Ketua GRIP PAC Susukan membenarkan telah kerugian hingga puluhan juta rupiah saat dirinya menjadi juru kunci buyut desa Ujung Gebang. Ada perangkat desa yang selalu meminta uang untuk Pak Kuwu, pertama 3 juta, minta lagi 5 juta, minta lagi 4 juta, bahkan ketika surat keputusan dari Kuwu diminta lagi 3 juta, ujar Wirya. Lebih jauh menambahkan dia juga merasa dirugikan lagi ketika waktu unjungan atau pesta adat desa sebesar 18 juta rupiah, karena saat pesta unjungan buyut Ujung Gebang, baik tontonan dan lainnya hingga merogoh 18 juta karena panitia unjungan buyut Ujung Gebang pada tidak ada yang tanggung jawab. Padahal itu segala sesuatu, saya tidak tahu menahu tentang pendapatan dana dan penghasilan dari hasil unjungan buyut itu. Segala sesuatu ada pada ketua panitia unjungan, namun saya yang harus menanggung kerugian tersebut. Bahkan Kuwu juga pernah menyambangi rumah saya untuk mengambil SK yang pernah ia berikan untuk menjadi juru kunci buyut Ujung Gebang, sambil mengembalikan uang 4 juta yang katanya mau mengganti semuanya sebesar 15 juta. Namun sampai berita ini dimuat, Kuwu tidak pernah datang ke rumahnya, ungkap Wirya Kamis 25 Februari 2021 di kediamannya. Di waktu kunjungan lu rugi. Rugi. Nombok. Ya nombok rongton. Rongton. Nah, sekian sampai kini Kuwu lu balasnya dulu. Ya dulu. Cuma enggak dicampur SK sih, berarti beli barang enggak ambil SK. Jangan jadi balak akan 15 juta enggak beli. Beli. Balak akan aku mau tamatan. Gua memang beli lu lah, tetap dicampur SK berarti ambil. Cara sekarang kok beli tamparan kan? Lagi pemandu itu juga bayar tinggi, jambira, mengor belakang. Iya. Bayar, mengor bu. Iya. Bukan nih jadi Pak Bumi, marah juga. Lalu kalau masih ke, ngobrol tentang dia mangga, mangga ngobrol apa? Berinvestasi nanggungan. Iya, tawar tawar lo, jadi sama aku, jadi duit, ini syukur. Berinvestasi nanggungan. Iya. Kalau kau jadi paruan, paruan desa aja yo. Bagian natur ini kira bisa bener ya, ini mah gulanya kok. Oh iya kok, kalau orang itu bumi juta, cari di bumi loh. Iya si natur ini kira dari sana. Iya si nenek gak ketepennya kalau kakaknya. Tadi pula aku foto kopi yang ketepen kalau kakak aku bisa kan. Bumi. Bumi. Laksana jadi, ini. Kakak, awan bu. Ini natur ini. Lima duit, ya gitu pula. Mumpul lima lu, alangkah kamu apa apa sih? Nah, mumpul aku lah, was kok. Belum lama aku tahu mereka pada punya bintangan, lagu bintang itu lu. Mau kemana? Aku udah di pulau kemana? Aja ya, mumpel aku lah nanti sama. Masalah itu lah, malah kamu lu, udah di pulau kemana? Soalnya, ya. Nah, tak kamu aku lu, ngobrol-ngobrol kumpul, pulau aku punya usaha pasti jelas ya. Nah, kalau kita duit pula komplek, kapal setengah juta. Besok juga, Pak Kunci ya, karena dia tangan-tangan sama. Ya, menurut balik, pula aku, maka gak pasti dihukum, pikirnya aku mau ngomong kata sirah. Nah, tempe balik, pula aku takon, Mbak Kuyana sih, anak wajaya, anak tarian, jadi takon tarian, kan bisa pas ini. Itu orang kan, itu orang kan setengah juta. Gerdeng dilih, kalau bumi ini kan cenderung 5 juta. Bukan lo, mau punya sepul lo, gak tau lo, Wicat. Mereka!
makasan kita nuan pun dia aku ni beli malah kita boleh tas untuk nonton kita sampai tangan tolong buku duit dia kungku jadi mandiri kah jadi setelah mengalir mengkayak wajah nanggo ya cuma direk ya kan dia emang buku pribadi mengkolong dulu tadi itu pria bahu yang bisa menang sama ayam kunci ada anu yang bokas sampean marah sampean jauh duit apa lebih karena kunci beli lagi kunci mengkolong kalau mengkolong dulu tadi pula kuku yang baik yang mengkolong dulu tadi kunci di mana ini gini di mana ini gak sih kuku jentarane wong diangkat ke pijen, wong mari ke pijen. Kula kok biang ya di ben mula kok sini ya kok iki. Jadi kene kok sing kene. Ya iki di sawah kula kok masih nyambut di Pak Owo. Iya. Di tetambut kok tekan duri ya. Nah, tole secara wujud sing waktu munjung ka kerugiane boka tanah tak kenal lo tayame sinya kuncinya megang duit beli lah kadang pada tiap abe duit tuh boleh. Nah rugi sampai 12 juta anggaran kita sih ngaruh kok pakai tadi kula kan no leh rugi 12 juta kurang cepat bayar pun 3 juta ninggawil 3 juta ninggawil 5 juta mati 10 juta ngoloh ninggawil cepat bayar minggu lah kutu kali 15 utang yang cari jam tajamnya 16 aduh waktu jadi buru-buru utang ya tadi supaya kula ada pencarian ke utang ini beres duit nah kula ada kali ke utang ini carian nah di utang ini pak ini kan ada di utang ini siapa coba kunci dan ini bapak carian lucun aduh ya aja ya wis jadi pak kunci ini menang baik yang kota beranganu ini pula sampai ini menang baik nah beli menek pernah ya becem ngupain duit ini kula kupatan dulu ya bareng cukup SK nah bareng cukup SK SK aku lo bayar 10 juta kungku SK ya oleh anu bayar dia bayar aku beli siapa jadi buat saya ya belum bokap beli ngandar dianggap aku ragu-ragu dulu kan buat saya ya jauh bis bis ya jangan ambil dulu lo ngomong no dan tentu judulnya lo ngomong no kula lo nah di kunci ya dulu di mana ya kan ada di tiga mung wislawas ya menyak akan di cukup SK nya oleh kuncinya tuh bener dari gula mungkin karena aku diganti asal aku jangan bener di korok kunci yang ada di korok aku corek aku gar makan umroh aja dia waktu kunci dia kotor kompeni dia tayel yang berujud gula nih dia gar makan umroh dia mangga aku katanya berujud gembok aku diganti kambe nanti kunci gula kan nganggur ya itu kan balik mangga gula aku bisa mancing bunyutnya loh harus bisa mancing tadi kalian jawab baca ya aku bisa mancing ngomong kalau dari gembok kok tinggal udah ada kunci masih ini boleh balik di jaluk bareng kalau SK aja nah, kalau dia kunjungan 15 juta kok jangan dinanek juta nih kurang kak anggur kita sih bayar lo mengkorong judulnya lo kula lo jadi yang bulu kubin berapa? 1.5 juta Cuntet. Iya, 1.5 juta Cuntet apa? Cuntet. Listrik. Cuntet. Listrik lah, listrik. Singkono lu? Iya. Kau tengah juta. Kau tengah juta. 1.5 juta Iya. Tanda tangan. Gue lari yang terus. Tanda tangan. Gue wajahnya satu, sekulah dekali telulas. Tanda tangannya. Ning kwetansi kosong berarti tanda tangan gue. Belum baru kertas Pak Uwo bu. Tantangannya ini apa sih tangan saya? Setelah nerima rencana tangan. Tanda tangan dingin kok. Tanda tangan apa sih Pak Uwo? Ya coba sih. Dari Cirebon Jawa Barat, Sukadi dan Eprayuda Global Expos TV mengabarkan.